Halo teman-teman, kembali lagi dengan Upin guys. Wah guys, pagi ini Upin mau narik taksi guys. Kalian lihat Upin sudah bekerja di taksi Bluebird guys. Wah, bukan lagi Gokar ya guys atau GoFood. Waduh, Pak Bambang, kenapa Pak Bambang santai-santai di mobil taksinya Upin? Wah, maaf Upin, Pak Bambang cuma numpang duduk. Waduh, Pak Bambang. Oke, teman-teman, Upin mau narik taksi ya hari ini. Kita akan cari penumpang ya, guys. Let's go. Kita mulai. Upin mau cari penumpang di kota, guys. Ayo kita pergi ke kota. Cari penumpang. Upin kan lagi butuh banyak kerjaan, guys. Supaya Upin gak bosan. Oke guys, waduh, kita cari penumpang guys. Ini ada penumpang di sini kayaknya tadi. Dia manggil-manggil Upin tadi. Wah itu dia. Ayo tante, naik tante. Waduh, tantenya baru dari pantai itu kayaknya. Cepat tante. Tante mau kemana? Ah, tolong antarkan aku ke toko donat ya adik Upin. Wah, tante udah tahu nama aku. Wah, kamu kan sangat terkenal. Waduh, terima kasih tante. Tante emang mau beli donat buat siapa? Ah, tante mau beli donat buat anak tante. Soalnya dia sudah pengen banget makan donat. Jadi tante belikan donat buat anak tante. Oh gitu ya tante. Tenang ya, Upin akan antar tante ke toko donat paling enak di kota ini. Yeay. Oke, terima kasih ya. Sopir Upin. Wah, ngomong-ngomong anak aku ngefans banget sama kamu adik Upin. Wah, iya. Kenapa bisa fans sama Upin tante, anak Upin? Itu karena kamu sering muncul di televisi. Oh, iya juga ya. Aku memang terkenal sih. Waduh, tapi tunggu tante ya, kita cari jalan. Soalnya jalannya ini agak berliku-liku. Oh, tidak apa-apa adik Upin, pelan-pelan saja. Yang penting kita sampai di toko dengan selamat. Wah guys, toko donatnya di sana guys ya. Kita sedikit lagi. Waduh, maaf tante, tenang-tenang, itu tidak jadi masalah. Ini guys, toko donatnya, kita sudah sampai guys. Wah, toko donat guys. Waduh, oke. Terima kasih ya adik Upin. Wah guys, kita coba guys ya. Wah, Upin mau beli donat tapi tempat masuknya di mana nih? Wah, nggak ada guys. Wah, kita narik taksi lagi aja. Ayo kita narik taksi lagi. Wah. Upin, kamu narik taksi? Ah, iya Pak Pol. Kamu sudah punya SIM belum? Sudah, Pak Pol. Awas ya kalau tidak. Iya Pak Pol, maaf. Upin pasti punya SIM. Guys, kita cari penumpang dulu. Oh, taksi. Taksi. Wah, oke, sana guys. Penumpang kita. Waduh, Bang Atta. Ayo Bang Atta naik. Wah, Bang Atta mau kemana nih? Wah, Upin, tolong antar aku ke bandara. Wah, emang Bang Atta mau kemana? Aku mau terbang ke Amerika sekarang. Soalnya teman-teman aku, teman-teman YouTuber aku sudah menunggu di sana. Wah, oke, Bang Atta. Upin akan antar dengan kecepatan tinggi ya. Wah, waduh, hampir guys. Wah, kita menabrak mobil polisi, teman-teman. Untung saja Upin supir pro. Waduh, kalian lihat itu guys. Kita menabrak tiang listrik. Pro sekali kan.
Wah, Upin hati-hati dong. Iya, Bang Atta. Tenang. Tidak usah terlalu terburu-buru, tenang saja. Soalnya aku juga tidak begitu buru-buru, adik Upin. Oh iya, Bang Atta. Tenang ya, Bang Atta. Waduh, tunggu guys. Tidak salah jalan nih guys. Bandaranya di sana. Waduh guys. Oke, Bang Atta, tenang. Upin akan antar Bang Atta ke tempat tujuan ya. Oke. Bang Atta mau bikin vlog di Amerika dengan teman-teman Bang Atta kayaknya. Waduh. Tenang Bang Atta, biasa itu dalam senggol menyenggol. Awas-awas, Bu. Waduh, guys. Kita sudah tiba di bandara nih, guys. Oke. Sedikit lagi guys, kita tiba di bandara. Oke, masuk ke sini guys kita. Nah, ini pintunya. Oke. Wah, terima kasih ya Upin. Kamu memang supir yang hebat. Terima kasih Bang Atta. Waduh, Upin udah capek nih. Upin mau istirahat dulu ya teman-teman, padahal sudah ada penumpang. Wah, kita antar saja ini tante. Ayo tante naik. Wah, tante mau kemana? Wah, tolong antar aku ke taman. Waduh, dia mau ke taman guys. Oke, kita bawa dengan cepat saja ya. Tante emang kenapa di taman? Wah, pacar aku sedang menunggu aku. Wah, pacar. Waduh tante. Wah, waduh guys. Wah, mereka menabrak aku. Sopir, kamu tidak apa-apa? Tidak tante, tenang. Ini biasa. Mobil taksi aku sudah dimodifikasi untuk tidak rusak meski menabrak. Waduh guys. Guys, kita antar dulu tantenya cepat ya. Waduh, pintunya tutup tante, pintunya jangan dibuka. Iya, terbuka sendiri adik Upin. Waduh guys, kita mau antar kemana nih guys ya? Kemudian kita salah jalan lagi guys. Semoga saja tidak ya guys. Wah, ini guys jalannya guys. Wah, mau motor naik sihir guys. Wah guys, tenang guys. Waduh, kita harus ambil jalan pintas kalau gini. Bisa nggak? Wah, nggak bisa. Waduh, sopir, kenapa mobil kamu sudah oleng-oleng gini? Maaf tante, Upin sudah lapar. Jadi Upin mau antar tante cepat ya. Tenang saja, tante pasti sampai ke tujuan. Waduh, ini taman guys. Taman, emang itu taman di mana nih tante? Nah, ini guys tamannya kayaknya. Oke, bentar lagi. Oh ini guys, sampai. Asik. Oke. What? Terima kasih ya, sopir Upin. Waduh guys, Upin sudah lapar nih. Misi jadi sopir taksi selesai ya. Nanti kita bertemu lagi nanti. Dadah. Thank you.